kurang keras. Awalnya ibu tidur, kemudian subuh saya bangun sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdiri, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, sudah tidak bisa, hanya bisa nangis. Kenapa anak saya seperti ini? Ya seakan tidak menerima kenyataan, sempat berpikir Allah nggak adil. Mas, tangannya pegang. Diam. Diam. Satu lagi. Kita imbuin. Iya. Diskon kita. THR diskon. Satunya. Diam. Bentar, Mas. Diam. Nggak ada. Satu lagi. Bonus. Paling sakit terutama di pinggang. Udah kayak apa mau lepas itu udah mungkin ngerasainnya udah bisa dirasakan gitu loh. Apa yang Allah titipkan kemampuan buat saya, pada akhirnya saya bisa menyalurkannya kepada pasien-pasien saya dan berhasil, itu kebanggaan pribadi buat saya yang udah nggak ternilai harganya. Kesembuhan pasien saya dan pelayanan saya untuk semua pasien itu udah prioritas utama. Lama ini udah 9 bulan. Terkadang stroke baru tapi parah. Ada stroke lama tapi ringan. Pelawat ya kan. Saya Abdurrahman dari Bangurejo, Banyuwangi bersama istri yang kena stroke. Tekuk. Terus tendang. Awalnya ibu tidur, kemudian subuh saya bangun sudah enggak bisa apa-apa. Enggak bisa berdiri, enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, sudah enggak bisa, hanya bisa nangis saja sudah. Kurang keras. Yo, tekuk. Tendang keras. Gini. Ikuti Mas Angga. Nih. Kita buka satu. Yo. Kurang. Gini nih. Yo. Ke depan. Berat ya. Si. Ya jelas, ya kasihan kita sebagai suami ya. Ya walaupun bagaimanapun dia adalah segala nyawa bagi saya. Saya harus berusaha untuk menyembuhkan bagaimana cara walaupun apapun yang terjadi saya lakukan. Bonus satu, Bu. Oh. Gak bisa. Nafas dulu. Pilu kah dia, Pak? Iya. Allahu Akbar. Dan 9 bulan. Memang waktunya memang enggak gitu lama, tapi kondisi stroke-nya memang lumayan parah. Sampai tadi kan enggak bisa bicara. Lagi. Apa-apaan? Udah enggak? Apa-apa? Cek, diem. Diem dulu. Suster. Suster. Sus. Suster. Suster. Jangan. Habis ini tarik lidahnya. Ibu itu semangatnya luar biasa, nggak pernah mengeluh. Saya sakit itu nggak pernah. Mana suaminya ini? Ya. Pegang Pak, sampean dapat enaknya, saya dapat sakit. Pegang ini, enak aja sampean. Apa-apa,
Pegang kan, Bu. Satu lagi. Bonus satu, Bu. Tak imbui. Hadap satunya sini. Di samping kita tetap berobat alternatif juga ke medis, dokter. Sudah berapa kali tidak ada perubahan, gitu. Diam. Nah, rata-rata orang stroke itu lidahnya mengkerut ke dalam, makanya kita harus tarik. Cuma kalau nggak tahu cara teknik menariknya, orang itu bukan bisa ngomong, bisu. Karena manusia ini bicara bukan karena ada mulut, gigi, atau bibir, karena ada lidah. Coba sampean ngomong lidahnya tekuk. Gitu. Santai. Ikuti saya. R. S. Ular. Dan. Ular. S. Ular. Allah. Allah. Hu Akbar. Allah. Hu. Hu Akbar. Allah. Allah. Hu Akbar. Satu lagi. Allah. Hu Akbar. Siapa namanya? Siti Hadi. Al-Nalon. Siti Hadi. Mulyani. Siti Hadi. Su. Sri. Sri. Ini otaknya lagi. Sulastri. Sulastri. Kuncinya yakin sudah. Ibu itu bisa sembuh. Cuma kapalnya kita tinggal tunggu waktu aja sudah. Ini pertemuan pertama. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih bagus dari ini ya. Ini butuh proses. Memang terlihat waktunya memang singkat 9 bulan. Tapi untuk kerusakannya memang lumayan parah ya. Memorinya keserang, pita suaranya keserang. Kaki dan tangan pun juga ikut keserang. Yang mudah-mudahan tambah lama, tambah bagus, lebih baik. Terkadang insting saya untuk orang sakit, saya udah tahu kalau dia akan sembuh atau enggak. Dia butuh proses atau enggak, saya tahu. Dan saya pasti jelasin. Ketika itu memang langsung bisa kita bikin bicara, enggak saya buat-buat, langsung saya totok, dia langsung bisa bicara. Dan untuk proses jalannya, saya kan ngomong, jadi butuh proses. Nah, makanya kita kasih jadwal kontrol berikutnya, kita evaluasi dan observasi lagi perkembangannya seperti apa. Amin. 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 Siapa namanya tadi? Ini berarti. Sri. Yo. Ini berarti. Dari mana? Baru Bali. Nah, itu dong. Ya alhamdulillah kemarin sekali aja sudah ada perubahan yang lumayan gitu. Saya lebih semangat lagi sudah. Geli. Keri. Ketawa kan. Oke, ya sembuh. Kita bangga lah dengan apa yang Allah titipkan kemampuan buat saya. Pada akhirnya saya bisa menyalurkannya kepada pasien-pasien saya dan berhasil. Itu kebanggaan pribadi buat saya yang udah nggak ternilai harganya. Kesembuhan pasien saya dan pelayanan saya untuk semua pasien itu udah prioritas utama. Sholawat. Allah. Diam, ya, pelan-pelan. Allah. Huma. Soli. Allah. Mu. Allah. Huma. Soli. Satu lagi. Allah. Sembuh. Amin. Ibu itu adalah sigaran nyawa. Walaupun bagaimanapun, dia adalah perjuangan dari nol sampai sekarang. Itu yang saya ajak berjuang. Berhasil dan tidak berhasil adalah kita jerih payah kita berdua gitu. Ya walaupun bagaimanapun harus saya perjuangkan nasibnya ibu. Kenapa anak saya seperti ini? Ya seakan tidak menerima kenyataan, sempat berpikir Allah enggak adil.